Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih tetap dengan Lesti dan Bilar, yang mana di malam hari ini kita merayakan hari ulang tahun Indosiar yang ke-26. Yang menarik adalah ketika One Man Show ada di acara hari ulang tahun Indosiar yang ke-26. One Man Show adalah salah satu acara yang telah mempertemukan Lesti dan Bilar sehingga mereka akhirnya mengenal satu sama lain. Dan akhirnya pula mereka jatuh cinta seperti yang kita ketahui saat ini. Dan ternyata segala sesuatu pun dikulik mengenai hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari makin menarik saja. Apalagi presenternya Tukul Arwana dan Fania Fanas bikin Lesti dan Bilar tak berkutik. Ditambah lagi ada Ramzi, orang yang sangat disungkani oleh Lesti. Dan ada presenter kocak yang viral di mana-mana, siapa lagi kalau bukan Raffi Ahmad. Ya, Raffi Ahmad yang memang benar-benar kocak bersama Tukul Arwana, Fania, dan Ramzi mengulik hubungan mereka mau dibawa kemana. Dan nyatanya Lesti dan Bilar mengungkapkan bahwa insya Allah kalau tidak ada halangan di tahun ini mereka akan meresmikan hubungannya, yakni menikah. Dan kini mereka kompak juga bahwa keinginan menikah Lesti dan Bilar, seperti yang telah disampaikan oleh Bilar sebelumnya bahwa ia ingin menikah di GBK Gelora Bung Karno. Ya, tentu saja hal ini juga diiyakan. Sama-sama Lesti mendukung calon imamnya untuk menikah di GBK. Tentu saja hal ini semakin membuat kita cute banget dan baper di malam hari ini. Apalagi Ramzi yang selama ini menganggap Lesti sebagai putri kecilnya dan tahu paling banyak Lesti dari sedari kecil. Semenjak ia kontes di Dangdut Akademi DA, Lesti yang berangkat dari nol hingga akhirnya menjadi calon diva. Ya, yang mana tentunya Ramzi menginginkan orang yang pernah dekat dan bersamanya itu, yakni Lesti Kejora, mendapatkan sosok calon pendamping yang bisa mencintai Lesti apa adanya. Dan ternyata Bilar pun seakan sudah paham dan mengerti maksud pertanyaan dari Ramzi yang ingin melihat kepastian dari Bilar. Walaupun Bilar penuh dengan spoiler, namun nyatanya cincin yang ia berikan sudah menjadi bukti keseriusan dirinya. Dan menemui orang tua Lesti juga sudah menjadi bukti keseriusannya menjalin hubungan dengan sang kekasih. Tentu saja fake mereka di tahun ini akan menikah. Tinggal bagaimana, apakah izin untuk merayakan perayaan menikahnya mereka di GBK akan terrealisasi, karena sekarang di negara kita ini masih ada yang namanya pandemi, yang mana tentu untuk melakukan keramaian yang banyak masih belum diperbolehkan. Namun besar harapan Lesti dan Bilar ingin menikah di GBK dan bisa mengundang fan mereka, yakni Leslar, yang telah mendukung mereka hingga seperti sekarang ini. Tentu saja dengan hal ini menjadikan kita semua pada baper, pada cute, pada seneng, tentu juga pada bahagia melihat romantisme di malam hari ini, yang mana Lesti dan Bilar sudah tak ragu lagi, apalagi mereka sudah mempromosikan juga miniseri mereka berdua kulepas dengan ikhlas. Tentu saja liburan ke Sumba,
kemarin itu membawa suasana baru dan semakin meyakinkan hati mereka berdua, yakni pasangan couple cute kita yang sudah mengakuinya. Hubungan mereka dan pertemuan keluarganya di acara Tukul Arwana malam hari ini di acara hari ulang tahun Indosiar ke-26. Tentu kita sudah tak ragu lagi dan Tukul sendiri sudah menegaskan bahwa andainya pun mereka dipertemukan di acara televisi, tetapi cinta mereka bukanlah settingan. Tapi hal tersebut memang adalah ungkapan perasaan terdalam yang dipertemukan secara tak sengaja di acara yang dipandu oleh Tukul Arwana. Tentunya baik Lesti dan Bilar tak menyangka bahwa jodoh mereka akan bertemu di acara televisi. Namun bagaimanapun kita mengakui bahwa yang namanya takdir yang maha kuasa tak ada yang tahu. Maka dari itu marilah kita selalu mendoakan couple cute kita diberi kemudahan dengan keinginannya untuk bisa menikah di tahun ini. Apalagi Raffi pun dibuat baper oleh mereka berdua. Apalagi ya kemesraan OST dan Bilar di atas pentas yang begitu memukau para penonton semua. Seantero Indosiar menyadarinya bahwa memang cinta Lesti dan Bilar saling menguatkan dan luar biasa tentunya. Ya itu saja perkembangan dan kefikan terbaru terbaper di malam hari ini, yang mana Lesti dan Bilar sudah mengungkapkan fik di tahun ini mereka akan segera mengakhiri masa lajangnya. Tentu saja mereka berdua sudah sama-sama bersepakat. Dan bagi kalian yang masih ragu dan ingin tahu kabar terbaru terbaper mengenai mereka berdua kedepannya bagaimana dan kira-kira di bulan berapa dan tanggal berapa mereka akan melangsungkan proses pernikahannya itu. Jadi bagi kalian yang masih ragu, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini, untuk selalu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar yang makin dekat menghitung hari menuju hari bahagia itu kian nyata dan kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini. Dan jangan lupa agar keseruan kebaperan mereka berdua kalian semakin tambah baper, jangan lupa komentar di bawah, like dan share pada teman kalian. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.